Okey, jika diberikan kepada kita, contoh yang pertama, integration 2 hingga 4, 3 darab 4x tambah 1 kuasa 3 dx. Okey, kita menyelesaikan dengan menggunakan integration of substitution. Let u equal to 4x plus 1 du per dx du over x equal to 4 dx equal to du over 4. Okey, so kita selesaikan pengurangan ini, 3 4x tambah 1 kuasa 3 dx sama dengan kameran bagi 3 4 3 u kuasa 3 du per 4 sama dengan 3 dengan 4 2 ke depan 3 ke depan. Masukkan nilai u sebenarnya 3 per 4 u kita adalah 4 x tambah 1 per 4 bagi 4 limit dia 3 hingga 4. Sorry, saya telah melakukan setapan soalan 2 hingga 4 2 okay. Jadi kita selesaikan 4 dengan 3 dengan 4 sama dengan 3 per 16. Okey, baru kita boleh selesaikan 4 x tambah 1 kuasa 4 2 dan 4. Sikit 3 per 16 termasukkan 4 okay. Yang pertama kita ada x kurang kita ada 4 tambah 1 kuasa 4 tolak 4 2 tambah 1 kuasa 4 kita kira 3 per 16 16 tambah 1 17 17 kuasa 4 kita akan dapat 8 3 5 2 1 tolak 4 2 8 8 tambah 1 9 9 kuasa 4 6 5 6 1. Okey, selesaikan dekat kalkulator kita akan dapat 14430. Okey. Seterusnya contoh yang berikutnya. Yang kedua, okay, soalan kita adalah pengiraan bagi 1 per 3 dan 3 tolak 2 x kuasa 4 dx daripada negatif 1 hingga 0 lower limit dengan upper limit dia. Ok, net u equal to 3 tolak 2 x du per dx maka du dx sebagai du per du. Kita selesaikan 1 kosong 1 kosong 2 per du x kosong 4 dx sama
tu ada x 0.4 ke atas, negatif 3, 3 tolak 2x negatif 4. Dx kita tukarkan dengan du per negatif 2. Ok, seterusnya kita akan jadi negatif 2 dengan 3 jadi 1, iaitu 1 per 6 kemudian negatif 0 du negatif 4 di sebenarnya kita ambilkan kita terdapat jawapan dia adalah kita masukkan 3, iaitu 1 per 6 dengan negatif 3 kita masukkan lagi negatif-negatif jadi positif 1 per 18 kita negatif 3 jadi 1 per u, kita terus masukkan nilai u kita 3 tolak 2x kuasa 3, negatif di atas di bawah ke bawah dia jadi positif negatif 1 hingga 0. Okay, kita masukkan nilai dia 1/18. Okay, yang pertama 1/3 tolak 2 x yang pertama negatif 1 kuasa 3 kuasa 3 tolak 1 1 per 3 tolak 2 per negatif 1 negatif 1 1. Ok, apa tolak 2 kuasa 2 3 1 per 18 1 per dikirakan 3 2 dan 0 0 3 kuasa 3 27 1 per 3 tolak tolak tambah 2, 3 tambah 2 5, 5 kuasa 3 dan 1 2. Ok, kita selesaikan, kita dapat sama dengan seterusnya contoh yang berikutnya. Jadi contoh nombor 2 dan nombor 3 kemudian nilai kosong hingga 1 bagi punca kosong 2 bagi x tambah 2 dx. Okay, ini pun kita boleh sama dengan 0.1 x tambah 2 kuasa 1 per 2 di x penyuntikan yeah. Next ini bagi x tambah 2 2 bagi x 1 di x di kita sediakan kuasa
masukkan, tukarkan U sebagai akan jadi 32/2, kita akan jadi, dia akan jadi 2 U maksud 3/2 per 3 kosong 1 sama dengan, digantikan 2 U kita, U X tambah 2, X tambah 2 kuasa 3/2 per 3 kosong 1. Kita masukkan sama dengan 2 X yang pertama adalah 1, 1 tambah 2 3/2 3 tolak 2 kosong tambah 2 3/2. Jika yang dapat, kita tekan calculator 3, 4, 4, 6, 4 tolak. Kamera dari 0 dari 1 2 x/2 per x/3 tambah 2 x/3 dx. Selesaikan. Let's u, jadikan u sama dengan x/3 tambah 2 du per dx sama dengan 3x/2. Jangan melakukan kesilapan dalam pembezaan x/3 tambah 2 ini. Jadi dx kita sama dengan du per 3x/2. Okay, kita selesaikan. Kemudiannya kosong 1 2x/2 x/3 tambah 2 kosong 3 x sama dengan, kemudian kosong 1 2x/2 per 3 du per 3x/2 x/2 hapuskan jadi 2/3 jadi u kosong berarti 3 ke bawah ke atas, jadi u sama dengan 3 di u, jadi 2/3 u kosong negatif 2 per negatif 2 kosong hingga 1 2 kita dapat negatif 1/3 1 per u kosong negatif 2 kita bawa ke bawah. Ok, x kosong 3 tambah 2 kosong 2 limit kosong hingga 1. Jadi kita boleh selesaikan negatif 1/3 masukkan 1 per kx yang pertama kita adalah 1 kosong 3 tambah 2 kosong 2 tolak 1 per kosong kosong 3 tambah 2 okay, kosong 2 okay. Sama dengan negatif 1/3 1 tambah 2, 3, kosong 2, 9. 1/9, tolak 2, kosong 2, 1/4. Ok, sama dengan
di negatif 5, positif, negatif jadi positif 5 per 5 oke, 36, 18, 1, 9, 10 5 per 1 per 1 oke, itu contoh yang keempat bagi soal ini. Dan contoh yang kelima, contoh yang terakhir, diberikan kepada kita relation dari x kuasa 2 tambah 1 x kuasa 2 tambah 3x di oke, biasa let's see x kuasa 3 x u per dx 3x kuasa 2 tambah u betul sama x2 tambah 1 per u dx kita adalah du per 3x kuasa 2 tambah 3 ok maksudnya x kuasa 2 tambah 1 per u du per okay, kita faktoraskan sini 3 darab x kuasa 2 tambah 1 okay, kita boleh hapuskan x tambah 1 x kuasa 2 tambah 1 x kuasa 2 tambah 1 1 di sini dengan 3 1 per 3 1 per 2 jadi u negatif 1 di u ni kita bawa ke atas jadi u negatif 1 ataupun 1 per u 1 per 1 per 5 kita dekatkan 1 per 5 mana 1 per 3 kita dekatkan 1 per 5 kita akan dapat ln u kita selesaikan ini tipe 3 yang pertama ini 2 kuasa 3 kuasa 3 kuasa 2 4 1 kuasa 3 kuasa 3 dan 1 kan kalkulator ini okey di sini ini berapa tu 2 + 3 = 248 8 tambah 16 plus tolak dun 1 tambah 3 4 okey berikan kalkulator semalam 3 okay, tekan kalkulator saja anda akan dapat 3 tolak 3 sama dengan 0.418.